Hai teman-teman YouTube, kembali lagi bersama aku, Yesi. Di video kali ini, aku masih berada di Las Vegas, Amerika Serikat. Dari letak geografisnya, Las Vegas sebagian besar terdiri dari bebatuan, tanah kering, dan gurun. Tapi teman-teman, di video kali ini kita akan pergi jalan-jalan ke Hoover Dam dan Lake Mead, yaitu salah satu bendungan terbesar di Amerika Serikat yang terletak di perbatasan antara Nevada dan Arizona. Yuk, let's go! Bendungan Hoover adalah bendungan yang terletak di Black Canyon dan bersumber air dari Sungai Colorado. Tepatnya, Hoover Dam berada di perbatasan antara daerah bagian Nevada dan Arizona di Amerika Serikat. Bendungan ini dibangun antara tahun 1931 hingga tahun 1936. Bendungan ini berfungsi untuk mengendalikan banjir, menyediakan air irigasi, dan menghasilkan tenaga hidroelektrik. Selain memiliki banyak fungsi yang bermanfaat untuk daerah Nevada dan Arizona, Bendungan Hoover juga salah satu objek wisata utama di Las Vegas. Dengan harga tiket masuk sebesar $30 atau sekitar Rp435.000, hampir 1 juta orang mengunjungi bendungan ini setiap tahunnya. Keren banget kan?
teman-teman, sekarang lanjut perjalanan ke Lake Mead. Danau ini terletak benar-benar di sebelah Hoover Dam dan bersumber air dari Sungai Colorado juga. Dengan harga tiket masuk sebesar $25 atau sekitar Rp362.000, di Lake Mead ini kita bisa melakukan banyak aktivitas seperti bersepeda dan menikmati pemandangan dengan menyewa boat atau perahu. Video aku kali ini, tapi sebelum itu teman-teman, ada fakta penting yang harus kalian tahu, bahwa volume air di Hoover Dam dan Lake Mead ini tiap tahunnya mengalami penurunan dan diperkirakan dapat mengalami kekeringan. Jadi tidak hanya di Amerika tetapi juga di seluruh dunia, mari bersama-sama menjaga serta menggunakan air dengan lebih bijaksana sesuai dengan kebutuhan. Oke? Di akhir kata, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and I'll see you on my next video. Sehat selalu and bye-bye!